gelap dalam dasar laut sebab ikan tak berenang dekat pantai-pantai karena tu bolehlah dia berenang lautan yang dalam, lautan yang cahaya matahari pun tak ditemui. Ikan paus ni uniknya dia sebab kerana dia berenang di atas dia tak tahan apa, dia akan lemah supaya mati di dua orang dia. Dia kena berenang di dasar laut. Ikan yang kecil-kecil kena berenang di atas, dia sampai tengah bawah dia tak boleh tahan. Padahal dia lama yang tu kuasa Allah dia membahagi-bahagikan nikmat dia kepada makhluk yang kita tak pasal. Maka dia berenang dalam laut, dalam gelap ikan, dalam gelap dasar laut dan dalam gelap malam dia berdoa kepada Allah dalam keadaan gelap. Aku tu tuan-tuan, apa kata Allah? Fasatajabna, Allah kata aku mustajabkan, aku kabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, dan aku keluarkan dia daripada luka cita. Allah perintahkan ikan keluar, muntahkan Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham, keluarkan dia daripada luka cita dalam kegelapannya, dalam kegelapan dunianya Allah buat keluar. Kemudian Allah sambung, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah aku keluarkan orang-orang beriman. Seperti mana aku keluarkan Yunus daripada gelap, atas gelap dunia dia yang gelap tu, asalkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia minta sungguh-sungguh dalam kegelapan dunia dia, walaupun gelap, dalam gelap, dalam gelap. Allah kata apa? Aku kabulkan doa dia dan wa najainahu minaz zalimin, aku keluarkan dia daripada duka cita dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin, macam itulah aku keluarkan hamba-hamba yang beriman. Sahabat tanya Nabi, bila Nabi baca wahyu ni sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah benda ni Allah bagi kat Nabi Yunus saja? Allah kata, Nabi kata dah, Allah bagi kat semua kita asalkan kita minta kepada dia. Tuhan, nikmat Allah itu besar, tapi berapa ramai hamba yang kena nikmat Allah. Berapa ramai hamba yang dia nampak kepada perampunan Allah. Tentang tak kedir Allah ni kita tak boleh jangka. Ada sebuah cerita, dan Abi Bu ni lah, kadang-kadang kita masuk 42 bulan panah lah. Dia belajar dia tarik ikan kan, dari buku dia nipik ni 10 bab dan kita tarik insyaAllah. Tentang dalam sebuah cerita tentang dia ceritakan dia seorang ahli sejarah nama Ibn Rajab. Tentang jangan selalu ikut ceramah saya pasal sejarah salah pada dia tanda Yuri. Ada seorang nama Ibn Rajab. Ibn Rajab ni dia seorang ahli sejarah Islam yang terkenal, yang hebat. Selain daripada Ibn Khaldun, Ibn Rajab ni terkenal. Dia ceritakan sebuah kisah tentang seorang lelaki yang bernama Qadil Maristan. Qadil Maristan ni seorang lelaki hebat. Dia satu hari tentang Qadil Maristan ni dia mengaji di Mekah. Zaman dulu ni, bukan zaman Nabi ya, zaman selepas pada tu. Dia mengaji di Mekah tuan-tuan, orang merantau mengaji duit tak ada tuan-tuan. Dia merantau mengaji tak ada duit. Maka satu hari tu tuan-tuan, duit tak ada nak makan. Duit tak ada nak makan. Makanan pun tak ada. Adik-adik pun tak ada nak jangan. Duit merantau ni kau bawa tak? Nah, cuma dia tak dapat isi ya. Tuan-tuan, pada Maristan sampai tak ada apa langsung ni tuan-tuan. Maka dia doa kepada Allah, ya Allah, bagilah aku bantuan, berilah aku mana-mana sumber rezeki. Allah janji dalam Quran, wa ma yataqaddu ya ja'al lahu makhraja, bertakwa kepada Allah, Allah tunjuk jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah bagi rezeki jalan yang kita tak sangka langsung. Tuan-tuan, Qadil Maristan ni doa, ya Allah, bagilah aku rezeki, ya Allah. Tuan-tuan, dalam perjalanan dia nak melintas ke kawasan pekan-pekan Mekah ni tuan-tuan, dia tengok di tanah jumpa satu necklace, jumpa satu rantai leher. Dia jumpa satu rantai leher. Dalam keadaan duk lapak, duk lapak, duit tak ada, makanan tak ada, balik-balik tak ada, negara pun. Dia pegang rantai leher tu tuan-tuan, apa dia buat? Dia tak pergi pajak kanan. Dia pegang. Dia kata aku tunggu kukuh siapa tuan daripada pemilik necklace ni, pemilik rantai leher ni. Maka tuan-tuan, kemudian dengan satu pengumuman, cuma orang tua buat pengumuman. Mungkin di kampung Mekah kawasan tu. Orang tua ni kata, siapa yang terjumpa gelang leher aku? Mungkinlah bini dia punya, kata siapa punya orang, tapi orang tua ni lagi.
Siapa yang terjumpa satu bilang leher, tolong bagi balik ke aku. Aku tercicir, aku hilang. Siapa jumpa, bagi balik. Aku bagi 500 dinar kat dia. Allah, pada warisan tengah pegang gelang tu tuan-tuan. Dan apa dia buat? Dia panggil orang tua tu pergi tempat dia. Dia tanya pakcik, pakcik, boleh pakcik cerita tak gelang rantai leher tu lagu mana rupa dia? Orang tua dia pun terang. Qadil Aristan kata dia terang ni, terang ni terang sungguh. Dia cerita delima tu, berapa biji tu ada keliling rantai tu pada mutiara, berapa biji mutiara tu, warna apa, lagu mana keadaan dia. Dia terang tu perfect. Sampai Qadil Aristan kata takkan ada orang yang boleh terang sampai sedetail ini melainkan orang tu tuan kepada rantai ni. Maka Qadil Aristan bagi macam dia. Tuan-tuan, apa janji orang tua ni? Tiba ratus dinar, dek. Orang tuan ni pun buat gelang duit bagi. Nah, dek, nah, nak, anak muda, dia buat ratus dinar seperti mana yang pakcik janji. Tuan-tuan, Qadil Aristan sedang lapar, sedang dahaga, sedang tak ada duit, duduk negara orang, saudara mara tanda. Dia ambil duit tu, dia termenung sah. Dia kata, aku bukan buat kerja apa pun. Aku jumpa, aku bagi-bagi. Pasal apa pun nak dapat 500 dinar. Aku tak payah dapat duit lah. Allahu Akbar. Dia ambil duit tu, dia bagi balik. Contoh ni kata, tak boleh. Saya dah janji dah. Janji ni terbatin dia dah. Kalau dia bagi serangka, tak boleh Haji. Saya tak buat apa pun. Saya tak payah nak ambil sebanyak ni. Untuk lawan tolak orang. Dahlah contoh ni beralak. Contoh ni ambil duit dia simpan. Maka Allah bantu dan Qadil Aristan dengan cara lain. Dia jumpa dan berkenaan di mana-mana. Selesai dah tahun tu lah. Maka habis pengajian dia, dia menggok tuan-tuan berubah tuan lepas tu. Dia pun ambil kapal balik. Nak belayang ke tempat lain pula. Nah, dalam perjalanan tuan-tuan, Allah uji penduduk. Allah uji kapal ni tuan-tuan. Ribut Taufan Mai. Ini cerita sahih tuan. Ibn Rajab cerita ni cerita dia jarang. Ada cerita yang tokoh-tokoh. Cuma dia bukan hadis. Dia cerita. Berikut main pukul kapal ni tuan-tuan. Kapal terbelah. Karam. Majoriti yang duduk dalam kapal tu mati. Tapi Ibn Rajab, ya Qadil Aristan kata Allah memberikan rahmat dia kepada aku. Dan ketika aku hampir tenggelam, satu batang kayu lalu depan aku dan aku berpaut dengan batang kayu tersebut. Dan dengan itu aku dapat hidup. Allah selamatkan aku. Dia pingsan tak kayu tu tuan-tuan putih dan ribut. Maka kayu tu hanyutkan dia sampai ke sebuah pulau. Ya, Allah selamatkan dia. Sebab apa kan? Dia tolak semua orang ini nak. Selesai dah cerita tuan-tuan. Tak selesai ni. Dia sampai di pulau tu tuan-tuan. Apa dia buat? Benda pertama dia cari masjid. Dia masuk masjid tuan-tuan. Dia jumpa Quran. Quran pun dah mabuk. Sebahagian daripada tulisan dia dah toyak. Dia pun mengaji. Dia mengaji, kemudian masuk waktu, dia rasa yakin masuk waktu, dia pak. Orang kampung, penduduk pulau pun dengar, terkejut. Terus pergi masjid, tengok siapa dia, orang duduk ngaji, duduk pak. Orang kampung kata kepada dia, siapa ni, anak muda ni siapa. Dia kenalkan diri dia, dia harap dan sebagainya. Apa dia ni, daripada mana, kapai pecah dan sebagainya. Orang kampung tanya dia, tuan, boleh mengaji Quran ke? Kata, insyaAllah boleh. Kami penduduk pulau ni, seorang pun tak boleh mengaji lah. Boleh tak tuan stay duduk dengan kami, ajak kami mengaji? InsyaAllah boleh. Pasal dia bukan ada tuan tu. Maka tuan-tuan dia pun duduk di situ mengaji. Orang kampung bagi hadiah kepada dia, bagi rumah kepada dia, rami dia untuk rumah. Lepas tu kalau selesai dia pun mengajak orang tua, dia pun hantar anak-anak pula. Tuan, ustaz boleh tak ajak anak kami? Boleh ajak anak pula. Kemudian dia memakmurkan masjid tu. Nah, dia ribut hafal Quran. Dia sambung tulisan Quran yang koyak-koyak tu. Dia sambung pulih habis. Orang kampung sayang sungguh-sungguh kat dia. Tapi dalam hati orang kampung ni terasa takut. Takut apa? Takut Qadil Aristan ni balik tempat dia. Nah, Qadil Aristan ni kira pekerja asing. Dia main di mana-mana lah. Main duduk di tempat kita. Tapi dia buat jasa. Akhlak dia baik. Orang sayang lah tuan-tuan. Kita piduk tempat orang buat orang yang elok-elok, orang sayang. Kita piduk di orang buat orang yang tak elok tu, orang marah. Tak kisahlah bangsa mana pun lah. Kau Qadil Aristan ni orang kampung sayang. Orang pulau tu sayangkan dia. Orang kampung duk fikir lagu mana
kau nak buat bagi Fadil Barista ni tak balik negeri dia? Nak bagi IC dia? Fikir nak buat lagu mana ni? Allah, tuan-tuan, Allah punya kuasa satu hari untuk mulu kampung ni main jumpa dia kata, "Ustaz, di hulu ujung kampung sana atas bukit tu ada seorang perempuan anak darah, Ustaz. Segok Ustaz ni. Kemarin pak dia baru mati. Dia anak yatim, dia tak ada keluarga, Ustaz. Boleh tak Ustaz nikah dengan dia?" Fadil Maristan kata, "Tak mahu. Tak mahu. Di pojok dia, pasal apa dia suruh nikah dekat ni? Orang kampung suruh nikah pasal kalau dia nikah dengan perempuan ni, orang pulau atau apa, dia akan duduk situ terus. Orang kampung ni nak lah rutuk sebenarnya. Pujuk punya pujuk dengan maknanya dia akal. Dia pun nikah dengan perempuan tu. Dia pendekkan cerita, dia nikah dengan perempuan tu. Tuan-tuan, malam pertama. Malam pertama, tuan-tuan, dia masuk ke bilik bini dia, perempuan tersebut. Bini dia buka tudung. Orang warak ni tuan-tuan, dia tak tokam tu eh. Dia tunduk takut. Takut lah. Dia tengok kaki tu. Bini dia pakai tutup semua lah, kecuali tudung dia buka. Dia naik sikit mata dia, tak nak tengok muka bini tu, dia naik sikit-sikit. Sampai dekat tengkuk bini dia tuan-tuan. Dia berhenti, dia teriak. Bila dia teriak tuan-tuan, bini dia rasa terhina. Tuduh sangat ke aku ni. Dia pun pakai tudung dia, dia keluar pergi jumpa orang kampung. Dia kata, "Siapa berkira kat aku ni? Dia hina aku. Muka aku pun dia tak tengok. Dia teriak tu eh." Maka orang kampung pergi jumpa dia, "Ustaz, ada apa tak kenal ke? Perempuan ni jantan ke apa ke?" Fadil Maristan kata, "Bukan. Aku tak mampu nak teruskan pandanganku nak tengok muka dia. Sebab bila aku tengok dia daripada bawah naik sikit-sikit-sikit sampai di tengkuk dia, apa aku nampak ke? Apa dia nampak? Dia nampak pantai leher yang dia jumpa dulu-dulu. Allah, hebat tak? Aku jumpa rantai leher tu terpakai dekat tengkuk perempuan tadi. Yang mana aku pernah jumpa rantai tu 2-3-4 tahun dulu di muka." Orang kampung dengar cerita ni tuan-tuan, nangis tak esok-esok. Sampai Fadil Maristan terkejut, "Hai, apa pun teriak? Pasal apa tuan teriak?" Dia tanya orang kampung. Orang kampung kata, "Ustaz tahu dah, budak perempuan ni adalah anak kepada pemilik pantai tu. Ustaz," dia kata, "pakcik ni dulu dia pergi buat umrah di Mekah. Rantai ni hilang di Mekah. Dan dia cerita ada satu anak muda jumpa rantai ni, bagi balik kat dia, tak mahu duit. Dan bila dia balik main pulau ni Ustaz, dia tak habis-habis doa, 'Ya Allah, satukanlah anak aku ni dengan lelaki tersebut. Ya Allah, satukan anak aku ni dengan lelaki tersebut.' Walaupun tak kenal, walaupun tak pernah jumpa sebelum, walaupun zaman tu tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada WeChat nak ada orang, tak ada. Tapi dia doa tak putus asa, 'Ya Allah, satukan anak darah aku ni dengan lelaki tersebut.' Lelaki mana pun tak tahu doa Allah ni. Tetapi tuan-tuan, wayar rezeki min haisula yahtasi, Allah bagi rezeki itu dalam sumber yang kita tak jangka langsung. Maka tuan-tuan, selepas beberapa tahun, Allah takdirkan ujian yang timpa kepada dia, rantai dan garam dia terdampak ke pulau. Dia dapat nikah dengan perempuan tersebut. Perempuan yang warak, yang baik. Yang warak, yang baik dan doa pakcik tadi itu, Allah kabulkan. Cerita tak habis di situ tuan-tuan. Dia nikah dengan anak dua orang. Tuan-tuan, Ibn Razak cerita, Allah uji dia lagi. Anak pertama mati. Kemudian anak kedua mati. Selang beberapa tahun selepas itu, bini dia mati. Bila bini dia mati, tuan-tuan, bini dia wasiat kepada dia suruh jual rantai. Tuan-tuan, bila dia jual rantai itu dengan zaman itu, berapa dia jual? 100,000 dinar. Dia tolak 500 dinar. Beberapa tahun selepas itu Allah hadiahkan kepada dia 100,000 dinar. Tuan, ini cerita yang sangat hebat. Abang kata rezeki yang Allah bagi kat manusia tu tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh dan kita tak boleh jangka. Rezeki Allah ni tuan-tuan. Tak bersungguh-sungguh enak dia bawa itu. Ni yang abang kata kita abang mu'ajalah ni tak kira Allah ni luar. Rezeki Allah ni luar. Asal kita yakin kepada dia. Dan pemimpin kita yakin rezeki Allah yang luar. Dia panggil biasa 2.5 juta orang masuk.
Tuan-tuan, alang-alang kita dah masuk, saya nak cerita sikit kan. Kalau sikit lah, saya kena cerita kan. Tapi tuan-tuan tolong, tuan-tuan set dalam hati tuan-tuan, ustaz ni bukan pak, bukan no, bukan apa kan. Dia ahli akademik dia. Saya cerita ni tuan-tuan, apa, demi Allah, saya cerita ni amanah ilmu semata-mata. Saya tak promote mana-mana parti tau. Ha? Tuan-tuan nilai lah. Tuan-tuan, dalam tahun 1875 sampai 1879, zaman tu Mesir diperintah oleh seorang gubernur, gubernur Mesir. Sebab zaman tu tak pakai presiden ni, sebab dia gubernur, sebab Mesir bawa Ottomania. Gubernur ni nama Khedive Ismail. Gelaran dia Khedive. Kita panggil gubernur, Khedive. Nah, Khedive, K-H-E-D-I-V-E. Nama dia Khedive Ismail. Khedive Ismail ni tuan-tuan, dalam tempoh pemerintahan dia tu, diceritakan dalam sejarah tuan-tuan, ya, dia ni boros, sangat boros. Sejarah cerita dia, bukan diri dia, tuan-tuan, boros. Boros ni sungguh-sungguh punya boros. Sampai tuan-tuan, dia punya boros ni sampai dia terpaksa berhutang dengan kerajaan-kerajaan Eropah sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta dalam tahun 1879, besar tak besar? Besar tuan-tuan, 100 juta tahun 1800 ni. Nak bagi dengan 2016 ni, 2.6 bilion tu kot bingungan. Besar. Terlalu besar tuan-tuan sampai dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat apa dah, apa berlaku tuan-tuan. Dia hutang dengan British, Itali, Perancis. Hutang terlalu banyak, maka dia digulingkan. Siapa yang ganti dia? Khedive Taufik, anak dia. Pengganti yang diteruk. 1879, tiga negara ni masuk ke Mesir dan menentukan dasar Mesir. Tuan-tuan, dia masuk ke Mesir in order to Mesir nak bayar, to pay back, nak bayar balik hutang. Maka tiga negara ni menentukan dasar Mesir. Dia masuk ke Mesir, tuan-tuan, apa dia buat? Dia nasihatkan Khedive Taufik, okey, hang buang pekerja banyak ni, hang buang pekerja banyak ni, yang ni hang tutup, tanah ni hang jual. Ini yang berlaku dalam sejarah, tuan-tuan. Nah, ini sejarah fakta, tuan-tuan. Bukan kata mana-mana parti tak nak. Ini fakta. Nah, tuan-tuan boleh balik semua. Sejarah Asia Barat, Mesir tahun 1879. Dia masuk, dia buat satu Suruhanjaya yang dipanggil Suruhanjaya Dual Collector. Balik cek. Ya? Balik baca. Dual Collector. Ini Suruhanjaya ni yang masuk dan menentukan dasar Mesir. Nak buat pekerja banyak mana? Nak buat apa? Nak buat apa? Menentukan sampai Khedive Taufik ni kena ikut. Satu-satu. Dan apa berlaku? Tanah dijual. Banyak pekerja dibuang. Nak, dan nak jimatkan belanja, mereka ambil pekerja asing masuk. Tuan-tuan, bila cukai naik, rakyat kerja kena buang. Cukai naik, kena bayar duit pelambuk, kena bayar cukai tinggi, kerja tak ada. Dan saat yang sama, pekerja luar masuk. Pekerja luar, tuan-tuan, tak kena cukai. Maka rakyat jadi marah. Nah, golongan rakyat yang dalam sejarah kata golongan Fadlahi, golongan rakyat yang bertani ini marah. Dia pun kena bayar cukai. Kerja tak ada. Subsidi tak ada. Cukai mahal. Orang luar masuk kerja. Dah lah nanti tempat kerja kita. Cukai dia pun tak kena bayar. Maka rakyat jadi marah. Berlakulah pemberontakan. Pemberontakan Aurabi. Nah, nama dia pemberontakan Aurabi. Berlaku dalam tahun 1882. Di bumi Mesir. Bila berlaku pemberontakan Aurabi, tuan-tuan, apa kesan dia? Huru-hara Mesir. Kacau bila. Dan bila kacau bila, apa kesan dia? Jalan mudah untuk Perancis, Itali dan British masuk jajah Mesir. Dan eksit penjajahan Mesir bermula di situ. Punca utama dia, bukan punca pertama dia, pemimpin yang boros dan juga berhutang. Maka kita renung, tuan-tuan, kita duduk dalam situasi itu ke? Belum lagi. Ini bukan cakap mana-mana parti yang tuan anda kita akan lelah tak ada kerana ilmu semata-mata. Tuan-tuan rasa ustaz ni pembohongan dia dengan pimpin parti. Balik cek, carilah pada-pada buku semua sejarah Asia Barat. Nah, semua tuan-tuan. Kita boleh kita baca banyak, mengaji banyak, kita akan lebih tunduk. Kita tak ada nak bergaduh tuan-tuan. Ya? Benda ilmu adalah ilmu.
kalau benda tu kena tak kepala kita, kena. Ya? Kalau kita contohnya kita sokong pembangkang, ada satu benda pembangkang buat salah, salah, kita tak boleh halalkan kesalahan. Dia. Kalau kita lawan kerajaan, satu buah benda kerajaan buat betul, 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 puji. Jangan kita lawan semua. Kita ni penuntut ilmu, kena adil pada ilmu, kena amanah kepada ilmu. Saya tugas saya sampai, saya menyampai. Saya tak pandai dengan bidang-bidang lain, saya tak pasal macam ustaz-ustaz lain, pandai fiqh, pandai hadis, pandai berhukum, semua tak pandai. Nah, walaupun saya bidang, tapi saya tak mahu nak kat mana tu sangat. Sebab ramai lagi-lagi pandai. Nah, saya nak cakap bidang yang insyaAllah saya boleh. Ini bidang-bidang lalu ni, sejarah-sejarah lalu ni, sirah-sirah lalu ni. Masa tu pergi masjid mana pun meminta saya mengajar kitab. Apa pun cakap saya nak mengajar kitab sejarah. Kitab sirah. Dalam sebulan kita dah 30 hari mengaji fiqh dah selalu. Fiqh dah selalu. Tak boleh kan tarik sebulan sekali kita mengaji sejarah. Lepas tu saya duduk timpin di masjid ni mengaji kat sejarah. Bagi kita buka mata tuan-tuan. Manusia kalau dia tak belajar sejarah, kelak sejarah itu akan hukum dia balik. Nah, masa tu kita kena mengaji sejarah. Tuan, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan kita dengan kita mengaji benda ni tuan-tuan kita dapat semangat. Kita dapat iktibar. Banyak benda-benda yang berlaku dalam zaman dulu. Berlaku hari ini. Ni, kisah pokok kita ni tuan-tuan. Nah, apa yang kita sahabat saya dua tiga orang masa pasal ni pun ikut saya. Mana masjid pun ikut pasal lah. Daripada ikut sampai bab tiga, bab empat. Nah, berlaku tuan-tuan. Apa yang berlaku dalam orang pokok ni, dia berlaku lah ni. Cuma dia tak berlaku dalam sebiji-sebiji. Tapi konteks dia sama. Faham psikologi. Lah orang Yahudi buat. Nah, dia buat filem hina Nabi. Tidak. Dia buat hiburan-hiburan tu psikologi. Dia buat satu slogan Islam is teroris. Dia rekod ISIS. Dia rekod Al-Qaeda. Dia buat tu psikologi. Nak bagi kita rasa lemah. Kan? Dia buat. Nah, ni. Orang pejuang Islam dalam bab dua ni. Kita tak ada masuk malam ini. Intro tadi ni. Kita masuk malam depan insyaAllah. Belah buat dua nak cerita tentera Islam, pejuang Islam setengah daripada dia tinggal medan perjuangan sebab kena harta. Lo berlaku dah tuan-tuan, berlaku. Kau ramai di antara pejuang kita yang tak boleh faham beza antara harta dan perjuangan. Tinggal perjuangan kerana harta. Ada orang kan? Jangan kata tak ada. Di sahabat Nabi. Nah, sebaik-baik umat ni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, zaman sahabat Nabi ni. Tahulah dia sahabat Nabi, mulia. Mujahidin pula, pejuang pula. Tu pun ada di antara mereka yang terkilap sikit. Teringat nak harta. Lari turun, tinggal posisi. Nah, lo dengan kata tak ada kena. Eh, tak, dia tu balik Mesir tu takkan dia bala harta. Kan dia ambil tender. Tuan-tuan, sahabat Nabi pun ada yang tergerinjal sikit. Kita takkan balik Mesir, tak ada apa. Allah nak ajak kita hari ni. Yang berlaku dengan pokok ni. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu fenomena terbaru. Bukan fenomena, faktor terbaru lah. Dua hari lepas, Syria kena serang. Kan? Kat buku ada tahu. Syria kena serang dengan siapa? Saudi dan Turki. Tuan-tuan, betul yang Nabi sebut lah. Nabi kata apa? Akhir zaman Malhamah akan berlaku di mana? Di Syam. Syam ni Syria. Malhamah ni apa? Malhamah ni Emegiden. Emegiden ni dalam Bible disebut Emegiden. Dalam hadis sebut Malhamah. Dalam bahasa dunia, bahasa akademik, untuk ngaji kami nak mengaji ni, dia panggil apa? World War, perang dunia. Tuan-tuan, Syria ni menjadi indikator penanda arah. Kita ni kena dah ujung nak kami. Kena ngaji buat perang ni tuan. Ni tuan-tuan janji ke saya kan? Jangan sampai, jangan pulang dia ramai. Bulan depan kita ramai. Nah? Tuan-tuan, sikit saya nak bawa faktor. Saudi dengan Turki masuk attack Syria. Bukan attack untuk attack biasa tu kan. Walaupun kita nampak nak nak kacau ekonomi kita kan. Nak ini buat. Nak kita tahu juga. Tuan-tuan. Bila Turki dan Saudi masuk Syria. Iran takkan biar. Ya, Iran takkan biar. Dia takkan biar adik dia kena. Confirm dia masuk tu kan. Tuan-tuan. Iran masuk. Dia punya drama lah tu ni. Ustaz, saya cerita lah Ustaz Louis, saya dah 65 tahun dah, terkontau lah. Ni anak-anak cucu nak tegur nanti ni. Kena pecah, kena tengah kan? Tuan-tuan, Syria kena serang dengan Saudi dan Turki, Iran takkan biar. Iran takkan pecah mata. Dia akan masuk, dia akan bela atas nama Syiah. Nah, walaupun saya ni tak kuat sangat, sunnah Syiah ni saya tak suka kat geluh bapak tu. Tapi Iran takkan biar. Tuan-tuan, bila Iran masuk,
ni Amerika gatai tangan tak jaga ada confirm dia masuk. Dia tunggu masa dan Iran cuma dia tak berani pula. Once Iran entered Syria, Amerika akan masuk backup adik jeri dia Arab Saudi. Tuan, Amerika masuk tuan-tuan, apa berlaku? Eh? Apa berlaku bila Amerika masuk? Ya, Amerika masuk tuan-tuan. Ni, musuh dia duduk dendam lama dengan dia ni siapa? Rusia. Rusia tu. Ya? Putin dengan Bashar Assad tu, sopa dia balik satu umur lepong. Kenapa apa? Rusia masuk. Ya? Ni, Rusia masuk. Selesai lagi dekat tu? Tak selesai. Rusia dengan US ni, orang kata, tunggu masa. Ya? Tunggu masa. Jangan cuit. Cuit jadi. Ya? Ya? Baik. Bila Rusia masuk tuan-tuan, apa berlaku? Eh? Dendam lama US, dendam lama kepada US akan berdarah kembali. Siapa? China. US buat TPP dengan Malaysia tuan-tuan. Eh, dia berlaku dengan China. Ya? Ya? Mereka yang lawan, mereka ni terlalu duduk lawan kutub aku. Dalam hati duduk simpan pedang ni, belakang duduk pedang. Tapi duduk lawan kutub kan. Nah, ayo dah lawa, dah lawa. Pedang duduk pegang di belakang, tak kutub, adat kan. Cina ni tunggu masa awak. Nah, bila semua dah masuk, dia masuk. Tuan-tuan, bila Cina masuk, apa berlaku? Dalam negara undang-undang PBB tuan-tuan, ada lima negara veto kan. Cina, US, Rusia, ada lagi dua apa, Perancis dan apa, Britain. Lima. Jadi yang terlibat dalam perang Syria ni, kalau tu berlaku kau jadi China, Rusia, US. Tiga ni dah terlibat. Kan? Tiga ni dah terlibat. Nah, kita doa lah lagi dua Perancis dengan Britain tak terlibat. Kalau Perancis, Britain terlibat dengan lima negara Vito ni terlibat dalam perang ni, maka undang-undang perang dah tak terpakai. Bila undang-undang perang dah tak terpakai, maksudnya we are living in lawless world. Kita sedang hidup dalam dunia yang tak ada undang-undang. Maka bebas orang nak invade negara tu, nak jajah negara ni, nak masuk negara tu, bebas. Ketika itu berlaku perang dunia ketiga. Dan ini bukan topik kecil tuan. Masa tu saya kata masjid kita telah cibak agama pun kena selit bab ni. Jihad tuan. Dan Ustaz, Malaysia tak apa. Malaysia negara-negara berkecuali. Nah, dia nak lebih lagi tuan. Jadi kita akan jumpa dalam bab lima. Orang kami yang dia sayang kita lagu mana pun, dia peluk kita lagu mana pun, dia jumpa kita selfie sekali, menggok sekali pun tuan-tuan, dia takkan reda kita. Quran disebut dia wala tarda anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, dia takkan reda. Nah, ustaz ni Najib dengan bapa sikitnya rapat lah, takkan dia Islam Malaysia tuan-tuan. Nah, bila berlaku kita, bila kita duduk dalam dunia yang tak ada undang-undang, maka masa ketika itu tak ada nak berarti kawan, berarti lawan. Ya? Kalau dia perlu gunakan kita untuk pijak, nak pergi tempat yang dia nak sampai, dia akan pijak. Kalau dia tak jajah kita pun, dia akan masuk gunakan kita sebagai base dia. Landasan dia. Sofa Malaysia, sofa Britain nak jajah tanah Melayu dulu, dia gunakan Goa, India. Dia lah. Tuan-tuan yang menjelaskan. Di pengkalan dia dulu. Tuan-tuan. Kita duk sayang kerja sekarang. Kalau kita nak serang Indok, dia kata, ataupun nak serang Thailand, kepada Thailand, Islam ramai, ulama ramai. Dia kata, Malaysia bagi strategi. Faham? Dia main pijak kita. Kita nak klip. Oi, tak nak Melayu, beli putera. Bagi kasar orang. Beli putera apa? TPP dah sign lah. Tak ada klaim-klaim. Aku nak. Sudah. Skrip daripada rancang lama. Skrip daripada rancang lama. Tapi orang Islam kita sedih. Yang nampak warung sikit minat agama, dia minat agama sampai tak mau berjual langsung. Dia pegang-pegang tasbih itu, nak perang ke, nak apa ke, lentok je lah, aku kira, dikira. Yang tak mau agama, tak mau tu eh. Ni kemarin. Reverse lawan hipster. Anak muda tu kan. Lari pun apa eh. Balik suara nak buka kan tuan, Facebook. Anak-anak kita ni umur 13 sampai 16 kan, bayar-bayar tu kan. Dia pun lawan menari. Ni tu pun daripada Kedah, daripada Kuk Diang, daripada Nami, daripada Nagoy. Bukan orang masuk. Bandar ni. Kan? Turun di Kulumpur ni. Lawan bandar ni. Lah. Ish. Tak tahu lah. Kuk jadi hero ni. Gulungan agama tak habis-habis bergaduh dengan kisah tu. Sufi salah tu.
golongan politik kan tu lah warna-warna mereka. Golongan anak muda hipster dah warna itu. Tuan-tuan, apa lagi yang yang lebih merugikan orang Islam selain daripada perpecahan? Tuan-tuan, sikit lah, sikit, seminit. Belahan ni, saya nak pergi USM lagi, saya dah ujar. Saya nak pergi awal sikit. Saya nak tutup.